Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar hari ini? Kita akan sambung pembelajaran matematik dengan tajuk bunda nombor. Okey, BUNDAR, bunda nombor. Untuk kita bundarkan nombor, pertama kita mesti tahu nilai tempat. Okey. Okey, kita tahu nilai tempat ada 10, 100, 1000, 10,000. 10,000. Okey. Lepas kita tahu nilai tempat yang kedua. Okey, kita mesti tahu yang dua perkara yang mesti anda tahu. Pertama, nilai tempat. Yang kedua, garis nombor ini yang antara 0 hingga 4 mesti awak tambah sifar. 5 hingga 9 awak mesti tambah 1. Dua ini sahaja. Okey, contoh yang pertama. Dua perkara yang mesti anda tahu. Pertama, nilai tempat, dan yang kedua, garis nombor. Okey, sekarang contoh yang pertama. 13,472. Okey, sekarang kita akan bundarkan kepada puluh yang terdekat. Bila dia cakap puluh terdekat, kita mesti tengok pada rumah. Ya, puluh. Tengok puluh, nombor dia 7. Okey, kita mesti gariskan. Okey, anda ambil pen, awak gariskan dan belakang. Dia belakang dia dibulatkan. Okey, mana yang mahu kita tengok? Okey, dua ni kita tengok pada garis nombor. Okey, tengok dua di mana? Dua di sini. Okey, dua di sini, maksudnya kita akan tambah sifar. Okey, kita ambil tambah sifar di bawah garisan. Mesti letak di bawah garisan. Okey, sekarang bila kita bundarkan kepada puluh terdekat, oleh itu jawapan dia okey, 13,472 menghampiri 1, 3, 4. Ini salin balik, ini salin balik. Dan yang ni 7 tambah dengan sifar jadi 7. Okey, kita akan 7. Dan 2 ni kita akan tukar jadi sifar. Sebab kita dah bulatkan, dia jadi tukar jadi sifar. Okey, dia akan jadi sifar. Okey, yang ni tengok Faham? Okey, sekarang katakanlah saya mahu dibundarkan kepada ratus. Okey. Okey, yang ni dah
Okey, katakanlah kita mahu 100. So kita mesti lihat pada rumah 100. Okey, dia cakap 100, lihat pada rumah 100 dan gariskan. Kemudian di belakang kita bulatkan. Faham? Okey, lepas je kita bulatkan, tengok nombor 7. 7 di mana? 7 di sini. Dia mesti tambah 1. So yang bawah garis ni kita akan tambah dengan 1. Okey? Okey, sekarang untuk ratus ke dekat, kita akan cakap 13472 menghampiri. Okey, menghampiri. Yang ni kita salin balik 13. Yang ni dia akan jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 ni jadi sifar. Dan ni pun sifar. Faham? Dah habis kita bundarkan di belakang garis. Ni garis di belakang dia, semua dia tukar menjadi sifar. Okey, semua mesti sifar-sifar. Faham? Okey. Kita contoh yang ketiga, nombor yang sama. Okey. 1000. 1000 terdekat. Kita tengok, pertama tengok pada rumah mana? Ya, rumah 1000. Okey, tengok pada rumah 1000. Kita tengok pada rumah 1000, 3 dan belakangnya dibulatkan. Okey, okey, 4 di mana? 4 berada di sini. Maksudnya dia tambah dengan sifar. So, ini tambah dengan sifar. Di garisan tu tambah dengan sifar. Oleh itu, kita akan dapat 13472 menghampiri 1, salin balik, 3 tambah sifar sama dengan 3, yang ni sifar. So, dia akan jadi sifar, sifar, sifar. Faham murid-murid semua? Okey. Habis saja anda bundarkan, dia mesti ini jawapan dia. Faham? Dua sahaja anda tahu. Pertama, rumah, tempat. Okey. Nilai tempat dan nombor dua, garisan nombor ini. Yang mana yang tambah sifar dan yang mana yang tambah satu. Faham? Okey murid-murid. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.